Oke guys, lanjut kita ke game yang ketiga, skor satu sama ya guys ya. Langsung aja kita tonton, let's go. Dan di sini akhirnya Homeboyz ada kesempatan memakai Ling di first pick-an yang pertama, jadi yang kedua sih ditonya. Dan akhirnya Odil memakai Valentina ini. Seperti ini ingin beri kejutan ya, selama ini kan dari kemarin sampai game yang kedua tadi masih pakai Vexana terus Odil guys, belum berubah-ubah deh. Dengan Kufra sebagai jangkar mereka, Erwin punya job desk yang berat untuk hari ini. Susah sih ya, Kufranya ngejar ngejar Ling ibarat kata. Kita menyaksikan perpasukan dari tim Homeboyz mampukah membalikkan kembali keadaan? Ah, tahukah kali ini Entity Seven membuat ringket di Indonesia berkeliaran seorang Audora langsung menuju dalam game ketiga. Ada Audora guys, soalnya guys, ngeri banget tiba-tiba ya di game penting ini Edora pakainya, kecuali kalau dia bukan hero power banget sih, ngeri banget ya. Kufra itu hero power sudah di tangan, artinya apa? Artinya kita akan melihat epic showdown. Petri sih ketiga kali ini game cukup menentukan bagi nasib dari masing-masing pemain. Nah, paksa flicker, paksa flicker. Ayo dia terus, aduh datang lagi si itu nih. Di daerah tuh udah sampai situ aja dia. Buat Erwin. Dia bakal terkena pokoknya tapi dia bakal safe. Dan ini dia pressure yang sepertinya gagal Ranger Mas. Yes. Hide on push ke depan sana. Bakal coba dipaksa. Nah, itu dia, rugi bener. GG. Terlalu nafsu. Tadi kan dibantuin dia. Tapi lagi-lagi, setidaknya di sini Fury masih bisa keep up dengan level dan dia bahkan akan mendapatkan lebih dibandingkan dari Nets. Sword, damage-nya harus coba diingat perhitungan terlebih dahulu karena dia belum berada di level 4, tidak ada wall charge untuk defensif banget sekalipun dengan adanya Ling dari seorang Chibi yang mendapatkan keuntungan di awal. Memang adalah sewajarnya dia kehilangan purple yang mereka miliki. Wajar, wajar banget. Sorry, turtle yang mereka miliki. Kayaknya nggak bakal jadi opsi. Wah, mantap cepat. Wah, Erwin yang ngelamatin Tempest of Blade. Masih selamat. Udil mati. Wih, Marquinhos selamat cuy. Oh, dapet. Bahaya, mati. Warsaw terkabur. Dari Son mau tidak mau digunakan untuk defensif karena Chan is coming. Ayo lo, ayo lo. Cepet cepet cepet. Chibi bisa masuk lo. Chibi bisa masuk dari profesor. Tapi kayaknya Chibi enggak punya tempest of blade. Iya, yang ada dia bakal dimakan sama Chan harusnya. Tapi lu sempat blade cepat tuh. Dia menerima damage tinggi sekali dari Hide on Bush. Lagi-lagi kalau ngomongin soal Hide on Bush, dia kayaknya udah khatam dengan Direct Ranger. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi bagaimana power dari Spectre Step-nya untuk bisa lebih dimaksimalkan. Untuk sekarang gold dari masing-masing jungler sama persis. Cuma kalau kita ngomongin XP laner sekarang, sempat sedang mengeluarkan flickernya. Artinya, kalau nanti ada ganking ke area XP lane, kedua XP laner bisa dimakan satu sama lain. Oke, jangan lupakan teman-teman, ini dia. Skin MSC Valentina. 719 diamond. Tidak ada flicker. Tidak ada purify. Dia masuk lagi ke dalam sedangkan dia tahu dia tidak memiliki flicker. Dia dengan purify gitu loh. Sekalipun purify-nya ada, itu juga enggak akan worth it karena Udil akan men-trigger purify-nya ketika Tyler Rage dikeluarkan. Ya, dan Shorn-nya tadi dalam keadaan dia ada di sebelah kiri, di bush sebelah atas. Jadi kayak mau enggak mau Udil yang bakal termakan sendirian karena dia enggak punya cover dari wall charge. Dia enggak punya cover dari spot juga karena spotnya di area bottom lane. The next turtle
akan coba untuk di setup untuk hide on bush. Chibi masih berada di level yang ke-7, tapi dia effort untuk mendapatkan level yang ke-8 ya, untuk bisa mengimbangi level adu retribution dengan hide on bush. Oke, Chibi stand by position. Itu dia. Yang hide on bushnya. Wih, gila netnya. Wih, dikit lagi padahal. Wah, gila. Tufanya hampir ngeri, guys. Flicker Terence defense. Goodbye, leh. Goodbye. Edora nggak bisa gerak. Chibi, lu. Main-main, lu, Chibi. Di dalam turret, gila. Rico recall, guys. Apakah nanti Udil bisa membantu sedikit ke area gold lane? Karena kebetulan gold lane ternyata benar-benar totali kalah. Tapi point kill terhadap Hide on Bush di earlier turtle tadi, ini membuka potensi agar nanti Ended 7 gak bisa mendapatkan objektif. Dan kayaknya Homeboys akan mengulangi hal tersebut tadi, kembali. Flicker, Terran Revenge, Terran Range. Dapat Udilnya, double kill, triple kill dari sini ya? Wih, triple kill. Wah, Sudin down. Cepat datang. Wih, gigi cepat. Kita turret, gila Roger-nya. Dan Chibi lagi yang dapetin. Untungnya masih ada efek CC di dalam sana, sehingga tidak akan ada Lycan Punch yang menghindari damage yang berlebih dari efek turret mid lane. Furi, lihat mukanya Profesor. Furi ketawa. Dia terlalu langsung, dia sampai ketawa sendiri di sana. Iya, makanya dia benar-benar hampir dapetin banyak banget member dari Homeboys. Tapi lagi ingat, Furi, nafsu membunuhmu. Nafsu membunuhmu, Furi. Dan itu yang berbahaya, karena sekarang Furi bisa dikejar loh goldnya sama Nets. Betul. Di mereka bakal mengimbangi secara item, secara gold, dan bahkan 2000 net worth diungguli oleh Homeboys. Skypiercer di Chibi. Sementara dia udah punya husk law, jadi dia udah punya sustainability juga daripada lifesteal yang dimiliki. Tinggal menunggu next item menuju ke Berserker sendiri. Chibi dengan critical damage yang tinggi, mampukah dia menemukan jawaban terhadap Chan yang tentunya memiliki burst damage yang lebih tinggi lagi. Oke, melihat karena Furi di arah top lane, dia tahu solusi untuk bisa mencoba mengawal dari gold tetap tidak terlalu jauh ketika turtle diamankan oleh seorang Chibi. Oh, dapet. Wih, Chan-nya. Ais, dapat flicker. Flicker lagi, Temsel biar dikejar Edoranya. Wih, ditungguin GG Edora. Oh, Roger datang. Roger datang. Netnya sakit juga ya. Udil, kena juga Udil. Hampir coy. Wih, gila, outplay, kena montek deh. Masuk lagi, hampir mati lagi. Pengejaran terhadap gold dari Entity Seven. Mereka mencoba untuk mengimbangi team fight-nya. Shorn yang terlebih dahulu dihalau oleh teman-teman dari Entity Seven. Dan seketika melihat Chan yang tinggal sedikit kena stun. Ya, strapping-nya bagus banget. Wah, ini efek dari Thunder yang mengerikan dari Eudora. Dan bahkan damage yang begitu tinggi juga dari kehadiran Fury. Oh, si itu dapetin Nets ternyata skill kartu tarik. Senyuman yang menarik dari Chan, dan dia juga tahu kalau oke, dia pasti bakal tumbang gitu loh. Tapi setidaknya dia mendapatkan link. Chibi. Oh, Chibi harus mundur ke arah belakang. Link kan punch untuk nggak nyangkut. Kalau nyangkut itu dia turun loh, Prof. Iya, yeah, iya. Yeah. Dia turun, Prof. Tuh, kalau misalkan nyangkut dan ternyata ditangkapnya sama Archeater, lagi mungkin sama Onward, itu nggak bakal bisa selamat. Tapi lagi-lagi untuk sekarang kita kembali ke Fury. Dia build-nya attack speed rata Ranger Mask. Oke. Okay. Dia ingin bermain dengan Shorn sebagai target. Ketarik. Wah, Hide and Boost nggak bisa gerak udah. Wih, pas dapat lob lagi tuh. Pas banget. Cepet, ah. Sakit.
Bukan, itu kan ini lama net sama linknya. Ada pasifnya. Chibi mendapatkan Lord kali ini untuk teman-teman homeboys. Tinggal gimana caranya homeboys untuk tidak melakukan kesalahan Ranger Mas. Karena mereka udah punya Lord, mereka udah punya team fight besarnya. Tinggal menunggu untuk setup selanjutnya homeboys. Ketika melakukan invade terhadap jungle dan juga menghancurkan base turret dari Entity Seven. Karena kalau dari damage lihat Kufra dapatin mid-nya sih. Short berada di urutan yang kedua. Alright. Depan sana Striker keluarkan seperti biasa Sorn dengan main games ya mencoba untuk menangkap dari Marquinho. Sakit. Harcas kena dua. Kena tarik. Langsung ulti King's Coil. Wow, itu kombonya cantik banget ya. King's Coil yang sangat manis tadi Profesor. Ya, semua terbuka karena satu orang Sorn. Sorn yang masih belum bisa ditumbangkan sampai dengan saat ini. Oh iya, wah. 2-0-12. Gila Sorn, gogoknya. Wow. King's Calling. Lord yang bergerak memanfaatkan super minion wave di area mid lane juga untuk bisa mendapatkan dan memecahkan bagaimana pasif dari base turret. Oke, dan Profesor, kita bakal melihat di mana Hide of Boost kayaknya mulai agak cukup worry dengan gameplay counter setup yang dimiliki para pasukan dari Homeboys, walaupun dengan adanya Vault yang sudah muncul dan dia kasihan juga ya. Teratnya 255 matinya. Masalah karena ya gamenya tetap bisa didapatkan oleh homeboys dengan keuntungan yang mereka dapatkan juga semenjak di early game tadi. Mereka sekarang berada dalam keadaan sekitar 6000. Wah, kena spot. Oh, di all in King Coil lagi di dalam itu ditarik lagi. Tempest of Blade double kill, naik ke atas. Tempest of Blade das triple kill. Dapat triple kill CB. Itu dia, Nets udah mau nyangkut loh. Iya. Udah mau ngeluarin tuh tadi Profesor. Tombaknya. Untungnya Chan masih terlalu jauh di depan sana. Dan tidak ada gerakan lagi untuk homeboys. Bisa di take down. Mereka bahkan bisa melakukan hit game kali ini karena masih ada milik minion. Tapi kayaknya mereka tahan. Bisa. Mereka memilih untuk 3 base dan short hanya menjadi distraction di depan sana. Mancing resource skill. Berhasil mendapat distraction. Mundur ke belakang. Dan kondisi dari Entity Seven mereka di dalam kondisi yang berdarah-darah. Beda berapa goldnya? 8000. Wah, linknya mau ke arah mana nih? Melee Epic. Mereka gak punya power clear yang kuat. Rata-rata single targetnya juga let's say kayak misalkan Roger. Indora beda 2000 sama Udil Valentina. Ya, job desk utamanya adalah untuk bisa mendapatkan eksekusi. Tapi untuk sekarang gameplaynya berubah. Homeboys udah pegang kendali penuh dengan draft yang lebih stabil, lebih kompleks. Entity Seven untuk winning kondisinya hanya tinggal mencari kesalahan dari King's Call atau mencari kesalahan dari wall charge-nya Sean. Karena kalau Entity Seven memaksa untuk mendapatkan Lord, mereka hanya menggali kuburan mereka sendiri. Ranger Mas, mereka akan dimakan satu-satu dengan kehadiran dari wall charge. Dan Lord gratis untuk Chibi dan kawan-kawan dari Homeboys. Dan akan bergerak 4 detik dari sekarang untuk menuju ke area mid lane. Oke, mid lane mereka harus tahan, mereka harus dorong di arah top. Jadi bantam muda akan terdorong secara baik dan kalau bisa mereka tahan dulu Profesor di arah bottom lane. Ya, oh, kan? GDS ternyata bukan Malefic. Pengumpulan minionnya akan sangat membantu mereka untuk melakukan distraction Profesor. Ya, 3-lane push. Ya, 3-lane push tapi di slow push bottomnya. Oke, dan itu work semuanya. Akan coba untuk dihalau oleh Entity Seven tapi apakah mereka mampu untuk menahan semua di deal? Really? Dia memasak markinya di depan sana. Akan coba balik. Kena. Dapat 3-4 itu tuh. Kufranya. Wah, gila tapi di dalam tutut nets rata semua. Triple kill maniak tuh. Linknya triple kill dia maniak. Save it. Aduh, Chibi. Biasanya aja kali. Maniak ya guys. Wow. Oke, guys, selamat untuk homeboys yang menang di game ketiga guys dengan tadi ternyata terbawa apa ya? Terbawa emosi, Kufranya terbawa kepancing guys gitu. Jadi dia terror revenge strength langsung dilasin King's Coil-nya dari main sitarnya Nets dan tidak bisa ngapa-ngapain, dibantem, dihajar, war charge juga sama Sons
Tempest of Blade langsung dapat maniak. Hampir save ya guys ya untuk chibinya. GG banget ini Om Bes. Jangan lupa guys bantu like, comment, share dan subscribe. Sampai jumpa kita di game selanjutnya, game ke-4 guys. Match point untuk Homeboys. Dadah guys.